Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Guys, sorry kalau gue agak sedikit terlihat lusuh karena ini tuh hari libur gue sebenarnya. Tapi tanpa disangka-sangka ternyata Twice mengupload video baru yaitu Twice The Veils Drop Spoiler. Bukan teaser, bukan trailer, tetapi spoiler, gile. Ini agensinya kasih spoiler secara resmi loh guys, jarang-jarang nih. Dan ini sangat pendek, hanya 11 detik, ya ampun. Yang menarik, ini adalah sebuah lagu pertama dari Twice yang full English, yang full bahasa Inggris. Nice, Twice akan semakin mengglobal. So, akan seberapakah nanti lagu atau warna genrenya, dan juga akan seberapakah nanti MV-nya, siapa tahu akan diperlihatkan di sini. So, untuk kalian semua para ones yang melihat seluruh resmi tetap Twice di sini, kalau gue taruh play seru, lesson gue gak pas disitu. Untuk kesempatan yang ngobrol atau ke gue, bagi gue aja. Nanti gue akan coba untuk yang bisa disambungin, oke? Okay? Di samping sudah ada video spoilernya. So, in 3, 2, 1. Gue pengen tahu, let's go. Oke, okay, ada cuy. Oke, okay. Ini sangat singkat, jadi gue harus fokus untuk ke gambarnya dan juga ke lagunya. Oke, okay, oke, okay. Oh. Tenang, gue masih bisa kontrol. Pertama kita bisa lihat ada Cui di center. Oh nice Cui. Dia tuh pegang apa sih? Pistol ya? Hair dryer loh, bukan pistol loh. Lagunya kayak genre pop banget loh guys. Dan member Twice lain ngumpul. Oh my god, mereka semua baju-bajunya, konsepnya colorful dan juga gua enggak sabar. Let's go. Lagunya I'm so curious. Sama gua juga. Oke, okay, The Feels 2000. Hah? Bulan 10. Ini Agustus kan berarti bulan 8. 2 bulan lagi, guys. Agustus, September, Oktober. Ya ampun, lama banget loh. Gue kira udah bakal keluar minggu depan atau kapan gitu. 2 bulan lagi kita akan menanti. Masih panjang, ternyata masih lama. Makanya mereka hanya bikin sangat-sangat singkat teasernya. Oke, sekali lagi, oke. I'm so curious. Gue udah bisa membayangkan akan seperti apakah nanti drop it-nya. Pasti bakal seru, pasti bakal upbeat, asik banget dan berwarna konsepnya. So, gue excited. So guys, lah dia walaupun sangat pendek dan juga masih lama kita harus menantikannya. Tapi gak apa-apa, inilah sebuah lampu hijau. Kalau mereka akan segera comeback dalam waktu dekat, gak apa-apa kita sama para ones bersabar sebentar. So, untuk kalian semua para ones, silahkan subscribe karena gue menceritakan semua hal tentang tos lainnya. Nanti gue komen di bawah apa yang tentang mereka. Nanti gue akan coba tuliskan semuanya, oke? Okay? So, once, thank you dan see you di reaction Twice The Feels full MV. Dadah!